Sobat Bumi Langit, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update dengan konten-konten dari Bumi Langit YouTube channel. Halo Sobat Bumi Langit, baru-baru ini Bumi Langit menghadiri Festival Transformasi 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bumi Langit hadir untuk menyuarakan bentuk patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu bentuk acaranya adalah berupa podcast. Podcast ini dihadiri langsung oleh Aristo Kristandio selaku Vice President Marketing Bumi Langit dan juga Iwan Nazif selaku Creative General Manager Bumi Langit. Podcastnya seru banget loh Sobat Bumi Langit. Selain membahas sikap patriotik dalam kehidupan sehari-hari, karakter Bumi Langit juga dibahas loh di podcast ini. Di antaranya adalah Gundala dan si Buta dari Gua Hantu. Setelah podcast berakhir, Bumi Langit menghadiri talk show yang bertajuk Kemenkeu Butuh Patriot. Talk show ini dihadiri langsung oleh Oya Sujiwo selaku Chief Editor Bumi Langit, Iman Syah Lubis selaku Production Manager Bumi Langit, dan Pak Prit Timothy selaku pemeran Pak Agung dalam film Gundala. Para jagoan, para adisatria, mereka inilah yang menjadi para agen pembawa nilai dari karya-karya Bumi Langit yang bersumber dari kekayaan cerita bergambar masa lalu. Oh iya, dalam kesempatan ini ada juga sesi tanya jawab di mana para peserta bisa bertanya langsung kepada tim Bumi Langit. Kita punya karya-karya yang luar biasa penuh dengan kearifan lokal, pesan-pesan moral. Saatnya kita mencintai karya anak bangsa, mencintai milik kita sendiri. Apa yang ada di akar kita, kita tumbuhkan bersama supaya menjadi batang yang kuat dan nanti bisa menaungi banyak. Nggak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Kita, pohon tidak tumbuh tergesa-gesa, tapi ketika dia mengakar kuat, dia akan tumbuh tinggi dan menaungi semua. Hai Sobat Bumi Langit, aku cuma mau ngingetin nih, jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian bisa selalu update tentang Bumi Langit di Bumi Langit YouTube channel.